Senang, deh. Senang Pak Susah, deh. Ya, agak senang. Agak senang. Karena nambah pengalaman. Nambah pengalaman. Juga bisa menjaga diri. Tapi apa? Sayang enggak? Kesel gitu. Ya, capek. Capek. Situ sering ikut latihan enggak? Iya. Berapa kali seminggu? Kalau apa itu masuk apa? Dalam pelajaran jadinya 2 minggu 1 kali. Iya. Kayaknya juga capek ya. Iya, tapi asik. Asik ya. Capek enggak sih? Capek. Capek. Kira-kira lapar enggak ini? Ya? Lapar banget. Haus. Ya, juga haus. Kalau dikasih minum boleh enggak tuh? Boleh. Ah, boleh. Sama gurunya boleh kalau saat latihan? Iya, boleh kalau pas latihan. Mbak niatnya melu karet ya pas itu? Belajar bela diri. Jadi suatu waktu ada cowok ganggu, sikat gitu. Iya. Aja pakem-pakem ya. Situ pernah duel kok, Bro? Udah. Oh, ikut tanding, pertandingan. Menang apa kalah, Bro? Juara 2. Juara 2, sekabat itu manggung ya? Kira-kira latihannya berapa kali ya, bisa digantung itu ya, tiap minggu? 2 kali, kalau enggak, ya setiap hari. Setiap hari. Anda akan tanding dengan juara 2 Jawa Tengah, kira-kira wani apa enggak ini? Insya Allah. Wani ya? Berani? Ini yang juara 2 Jawa Tengah. Ini sama adiknya, so kejemput-jemputan. Siap. Juara Jawa Tengah 2 kali ini, Pak. Iya. Nanti ngantek kalah, memalukan loh. Namanya siapa ini? Nama siapa ini? Putin siapa? Mitumatsu ada orang mana ini? Orang Kentangan, Ponorogo. Ini juara satu kampung pernah?
Belum. Buka puasa belum. Pernah juara dua provinsi. Fit nari. Pasang. Yeah.
Pak, di selanjutnya dalam pertandingan komite itu namanya apa? Namanya apa? Ini, fighting tanding. Dan aturan bakunya dari mana? Aturan baku ya harus pakai pola langkah pencak silat. Kalau serangan ya masuk, dan pukulan kan satu nilainya, tapi harus dilalui dengan sikap pasang, harus bertenaga, tidak terhalang oleh pukulan apapun. Kalau penilaian itu nanti pukulan masuk harus bertenaga dan dahulu dengan sikap pasang, itu berarti satu nilainya. Tapi kok di apa ada tangkisan atau hindaran dipukul, itu berarti satu plus satu namanya nilai prestasi. Begitu juga tendangan, tendangan dua, tapi kok nanti di apa diawali dengan egosan atau hindaran kemudian tendang, berarti satu plus dua itu nilai prestasi. Kalau tendangan tangkapan berarti tangkap, nanti membanting menjatuhkan, berarti
1+3 itu berarti nilai prestasi sendiri. Kalau dianggap gagal atau tidak dilanjut atau aturannya melanggar itu yang bagaimana, Pak? Kalau pelanggaran itu berarti pelanggaran yang keras itu berarti dalam bahasa kan yang diperbolehkan kan hanya ini togok, berarti ini sama belakang. Berarti ketika melanggar kan nanti ada prosesnya, berarti kan satu peringatan berarti dikurangi satu, peringatan dua dikurangi dua, nanti teguran satu dikurangi 5 nilainya, teguran 4 berarti teguran 2 berarti itu kan dikurangi 10. Nah, teguran yang ini yang terakhir ketiga itu berarti dis, berarti nah itu berarti sudah enggak bisa melanjutkan lagi, berarti sudah kalah. Meskipun itu artinya bagus tapi kok melanggar, yaitu mukul sini atau berulang kali tidak mengikuti aturan yang ada. Nah, itu bisa kedis. Gugur ya. Gugur ya.